tadi siang ke anggota kami di lapangan di titik penyekatan Rainbow, itu yang mana penyekatan itu adalah lebih banyak difokuskan kepada kendaraan roda 2. Anggota kami mencurigai melihat ada kendaraan yang melintas dengan tidak ada plat nomor di belakang. Pas diperiksa, ternyata itu plat nomornya, alasannya SNK-nya tidak ada. Nah, setelah dicek, ini plat nomor tersebut, bahwasanya ini plat nomor untuk NMAX, bukan untuk BIT. Karena ini kan BIT. Nah, setelah dicek, dipastikan ternyata mereka ngaku bahwasanya dia itu pinjam plat nomor